Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Purnacom TV Video Tutorial. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbagi tutorial tentang firmware STBB 860H versi 2.1 yang sudah support dengan Play Store TV dan Netflix TV. Simak videonya sampai selesai, semoga bermanfaat. Untuk video yang saya buat ini sebenarnya berdasarkan request ya. Ada beberapa request yang diberikan ke kami atau dimintakan ke kami, dan ada beberapa yang bisa kita realisasikan dan ada yang belum bisa kita realisasikan. Salah satunya ini ya, ada beberapa pertanyaan ya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang menginginkan STB-nya untuk bisa dipasang Netflix ya. Ini ada dua komentar yang mengarah ke situ. Yang pertama kita respon dulu ya, walaupun hanya kita beri jempol dan love, tapi insya Allah akan kita jawab satu persatu ya teman-teman ya. Respon baiknya, terima kasih sudah memberi komen apresiasi, kemudian pertanyaannya insya Allah akan kami jawab satu persatu. Kemudian kita akan berfokus pada pertanyaan yang ini ya, kita tentang firmware V2 yang support Netflix. Sebelumnya kita sudah upload videonya yang tidak support dengan Netflix ya. Keren lur, ringan. Bikin yang bisa Netflix TV ya lur ya. Nah gitu. Kemudian yang kedua juga menguatkan ya. Nah, dari Alvinet kalau tidak salah ini. Dari apa namanya? Adiastri ya. Dan dia bertanya kan ya lur, untuk hiburan tahun baru. Hiburan tahun liburan dan tahun baru. Ya. Jadi pada intinya mereka ingin menikmati siaran Netflix di STB V2, nah intinya gitu. Nah, kebetulan di firmware yang lama belum ada aplikasinya Netflix ya. Adanya aplikasi Netflix Mobile, dan itu pun katanya ada bug, yaitu ketika sudah login atau memutar beberapa video dia foreclose keluar. Nah, di sini sudah kita buatkan artikelnya di web solopurna.com ya. Kita memakai webnya solopurna.com. Kemudian sudah ada beberapa tampilan seperti ini. Untuk bahan baru proses upload ya. Baru proses upload, nanti kalau sudah terupload akan kita lampirkan di sini. Nah, tampilannya sekilas seperti ini ya. Sama seperti di video awal tadi. Kita cuma ganti wallpaper dan kita tambahkan aplikasi Netflix yang support dengan STB ini. Kemudian kita juga akan menunjukkan firmware yang sudah kita backup. Ukurannya kurang lebih sekian ya. Kita properties 2 giga, 2,9 ya. Kalau di sini terbulatkan menjadi 3, ya. 3, kemudian untuk apa itu, setelah kita ekstrak ukurannya akan berubah menjadi sekian ya. Nah, kita nanti tinggal klik ini sudah otomatis terflash STB kita. Kita akan tunjukkan ukurannya setelah kita ekstrak ya. Kita properties ukurannya menjadi 7,17 ya. 7 giga. Jadi 3 giga yang tadi sudah kita kompres kemudian kita ekstrak kembali akan berukuran menjadi 7 giga ya,
dari 3 menjadi 7. Oke, kemudian setelah berhasil kita kompres, kemudian kita akan memasukkan ke Mega ya. Firmware ini tidak kita masukkan ke drive karena ketika ke drive ada terdeteksi malware ya. Jadi mungkin lebih amannya saya upload di Mega. Nanti ketika sudah selesai terupload, nantinya akan kita share kepada teman-teman ya. Oke. Tampilannya seperti ini. Dan untuk cara flashingnya sudah ada di sini, mulai dari bahan dan alatnya sampai pada proses flashingnya ya. Oke. Gitu. Untuk video flashingnya nanti bisa dilihat di video-video saya sebelumnya ya. Atau nanti kalau teman-teman menginginkan, silahkan komen ya. Nanti ketika ada lebih dari 10 komen yang menginginkan untuk proses tahapan flashingnya, baru akan kita buatkan video untuk flashingnya. Tapi secara garis besar gampang kok. Kalau kita lihat di tutorial di artikel, ikuti itu aja sudah pasti berhasil. Oke. Kita akan menampilkan tampilannya di layar televisi ya. Untuk STB B860H versi 2. Terus ada yang bertanya, misalkan firmware ini dipasang di V1 bisa? Bisa, karena secara garis besar V1 dan V2 itu sama sebenarnya, cuma beda di RAM ya. Cuma seperti kita menggunakan handphone ya, RAM 1 dengan RAM 2 pasti memiliki perbedaan tersendiri ya. Mungkin dari ketika kita buka aplikasi, pasti ada jedanya kalau di RAM 1. RAM 2 jadi lebih cepat lah intinya gitu. Kemudian tampilannya seperti ini ya. Buat animasinya masih kita pertahankan pakai yang itu, simpel cepat ya. Buat logonya juga itu simpel dan cepat ya. Firmware ini sebenarnya hasil modifikasi dari firmware Pubstone ya. Dari firmware Pubstone yang sudah terregistrasi waktu itu. Kemudian kita backup dan kita rubah menjadi ATV Launcher. Basic ATV Launcher, tapi secara garis besar kita ubah menjadi tampilan seperti ini ya. Kemudian untuk aplikasi YouTube-nya, kita kemarin mampir di Telegram Aero, di sana sudah ada share STB B860H versi 1 yang support Netflix ya. Kemudian kita coba untuk membukanya dan kita flashkan pada perangkat. Kemudian kita bisa membackup aplikasi Netflix-nya. Nah, aplikasi Netflix ini kemudian kita tanamkan pada firmware ini. Jadi, terima kasih untuk Aero ya, sudah berbagi ilmu, berbagi bahan secara gratis ya. Untuk teman-teman yang suka oprek, mungkin bisa bergabung di Telegram-nya Aero ya. Di sana banyak dibahas tentang STB ya. Oke. Kemudian ini sudah seperti di video di awal ya, kita ingin menunjukkan saja. Dan STB ini kita di bawah ini kita ubah namanya untuk tanda saja ya. Untuk tanda saja. Androidnya masih tetap Android 6. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan teman-teman untuk aplikasi yang terpasang di sini. Insya Allah bisa dipakai. Kita tidak membuka satu persatu, terutama Netflix juga tidak berani kita buka di sini. Silahkan dibuka sendiri ya. Pada dasarnya kita buka terakhir
atau saat ini masih lancar ya, sudah kita login kan, sudah kita coba untuk memutar film juga lancar. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan membagikan video ini agar semakin banyak teman-teman kita yang terbantukan ya. Dan akhir kata, sukses selalu, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.